papaya. Per kilonya ini 12.900. Aku ambil yang ini. Ini harganya 36.500 lagi promo. Mau beli 10. Ini 3. Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku, Tiet. Oke guys, jadi sesuai dengan judulnya nih, kali ini aku bakalan belanja bulanan buat bulan Juni. Sebenarnya sekarang tuh masih akhir Mei ya, tapi alhamdulillah udah selesai gajian, jadi harus buru-buru dibelanjakan untuk belanja bulanan. Dan sekarang aku udah ada di dalamnya Lotte Grosir nih guys. Nah, aku seneng banget kalau belanja di sini. So, ya, ini sekarang tuh udah jam 7-an, oke? Biar nggak kemalaman, jadi yuk let's go kita mulai belanjanya. Nah, ini dia. Aku mau beli kentang goreng. Ini yang rasa barbeque. Waduh, pertama ya, guys. Nih, aku pengen beli buah, guys. Ini ada pepaya. Per kilonya ini 12.900. Aku ambil yang ini. Tadi kan udah beli bumbu kentangnya, sekarang ini mau beli si kentangnya guys, kentang frozen. Ini harganya 36.500 lagi promo. Jadi untuk buat masak-masak tuh aku banyak nggak beli karena memang aku lagi istirahat masak dulu guys. Ya, jadi emang sedikit. Bikin yogurt yang rasa leci sama yang ini stroberinya saat tinggal satu tapi kurang bagus, sama ini aja Bulgarian yogurt. Ya, jadi ini kayak raknya semua ultra produk. Ini aku mau nyetok Ultra Teh Kota. Ini aku ambil lumayan banyak guys. Aku mau beli 10. Terus yang Ultra Sari Kacang Ijo aku beli 4. Ternyata ada yang kemasan kecil yang di sebelah raknya sini guys. Kayaknya yang kecil aja karena aku takut nggak habis kalau yang besar. 250 ml, 150 ml. Ini per 3. Oke, ini aku balikin dulu. Seperti biasa mie kuahnya selalu beli. Ini mie sedap soto yang sepaket isi 5 sekalian. Apa ini? Sedap goreng cup. Ambil 6. Ini aku mau beli olate. Harganya 8.800 kalau beli 3. Ini 3. Jadi kali ini banyak stok minuman-minumannya, guys. Satu aja cukup ya guys. Jadi sekarang tuh udah masuk snack time. Coba di sini tuh kayak box sebok kayak gini sih. Ini ada momogi juga. Ini enak banget sih, aku paling suka yang rasa jagung bakar. Sekali ini beli ini satu. Permen mints, ini my favorite. Dan ini yang baru tuh rasa grape mint guys. Ini enak banget, aku suka.
Dan ini adalah Cita Toilet, tuh kemasannya gemes banget tuh. Sekecil ini. Aku mau ambil 3. Juga ada snack. Satu bal kecil kayak gini. Oke, aku ambil Tic Tac yang pedas. Yang ini kacangnya promo, ini yang kacang sangrai. Beda ya guys, ini warnanya, yang ini kacang garing, kacang sangrai. Ini harganya 15.900. Oke guys, jadi ini menurut aku foodnya udah cukup. Dan aku sekarang udah di area non-food nih. Jadi ini kayaknya aku mau beli deterjen, pewangi juga, deodoran juga waktunya beli nih. Ini yang Pro & Beauty, 19.200. Ini dapet pelanginya, ambil yang Moto Blue. Terus sekarang deterjennya. Deterjen ambil Attack AZ. Ini yang 1,2 kilo. Ini 33.200. Jadi sekarang tuh ada di area ini toilet bowl. Ini banyak yang promosi guys. Yang Swallow mana ya? Ini kenapa yang Swallow warnanya putih semua kayak gini? Oke, okay. Nah ini promo guys, cuma 17.000. Oke, okay, mari kita coba. Ini warnanya gemes gitu sih. Warnanya ungu. Ternyata yang buat gigi sensitif, Sensodyne nggak ada guys untuk pasta giginya. Coba lihat ini kalau sikat gigi. Ini aja yang soft, ini gemes banget sih. Aku mau beli yang ini aja. Oke guys, jadi ini menurut aku udah cukup. Dan ini sumpah, ini trolinya dari tadi susah banget, aku salah ambil. Oke deh, aku mau bayar ke kasir dulu, let's go. Alhamdulillah lagi sepi banget ini guys, padahal lagi weekend loh sekarang. Tadaa, busnya 354.000 guys. Halo semuanya, alhamdulillah nih aku udah nyampe di kos. Dan karena ini weekend guys, seperti biasanya nih waktunya aku ngerawat tubuh aku nih pakai rangkaian body care dari Skelet Whitening. Jadi ini di depan aku udah ada body scrub yang varian pomegranate, dan ini body shower scrub, ini yang varian mango. Dan ini dia guys yang paling spesial hari ini. Jadi ini pertama kalinya aku mau cobain body lotionnya Skelet Whitening yang varian Fantasia. Untuk step yang pertama aku pakai body scrub, ini yang varian pomegranate Grande guys. Ini tuh aromanya seger banget, aku suka. Nah ini untuk teksturnya sendiri tuh sangat thick dan beneran nempel banget. Plek, ketika di apply di kulit tuh beneran nempel, langsung bisa mengangkat sel kulit mati dan daki di kulit kita. Kandungannya sendiri ada glutathione dan juga vitamin E, so pasti ini bisa untuk mencerahkan kulit. Untuk lebih maksimal bersihin sisa dari si body scrubnya tadi guys, nih untuk step yang selanjutnya aku pakai body shower scrub. Ini aku yang pakai varian mango. Seperti namanya, ini aromanya mangga banget. Buat kalian pecinta buah mangga nih, kalian wajib banget cobain yang varian ini. Untuk kandungannya sendiri tuh ada glutathione, vitamin
E dan juga kolagen. Dan untuk teksturnya guys, ini bulirannya tuh lebih lembut lagi dari jika dibandingin sama body scrubnya ini. So pasti ini aman digunakan setiap hari. Untuk mengembalikan kelembapan di kulit aku, step terakhir aku pakai body lotion. Ini kebetulan aku pakai yang varian Fantasia. Nih finally guys, aku cobain yang varian ini. Sebenarnya ini tuh launchingnya udah lama, tapi aku masih kayak ragu aja karena warnanya tuh hijau. Nanti pas di apply di kulit aku tuh bakalan masuk atau enggak? Aku tuh kayak beneran ragu gitu. Dan alhamdulillahnya pas aku udah cobain ini masuk-masuk aja, bahkan bisa langsung cerah kulit aku seperti semua body lotion dari Scarlet Buttoning, karena emang kandungannya itu sama guys. Bedanya tuh cuma ada di warnanya aja. Kandungannya tuh ada glutathione, vitamin E, kojic acid dan juga niacinamide. Jadi ini tuh pas dipakai langsung kelihatan cerah instan guys. Cuma kalau kalian mau cerah secara permanen nih, aku enggak bosen-bosen ingetin ke kalian supaya pakainya itu rutin. Oke, jadi tunggu apa lagi? Kalau kalian mau kulit cerah dan juga sehat nih, kalian langsung aja check out. Aku bakalan tulis link pembeliannya di description box. Harganya murah banget, Rp75.000, dan sering ada promo loh. Oke, jadi video kali ini udah selesai. Thank you banget buat kalian yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Thank you juga buat kalian yang udah like, comment juga subscribe guys. And see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.